Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rangas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kalau aku, ya kami harus membawamu ke Rangas Dengklok. Sebenarnya apa mau kalian bawa aku ke sini? Sebenarnya saya ingin Anda dan Bung Karno untuk melaksanakan proklamasi Indonesia. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku. Iya benar, Sukarni, apa ada apa dengannya? Begini Bung, kami Anda memproklamasikan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Saatnya Anda memproklamasikan Indonesia, Bung. Tujuan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan hasil jerih payah sendiri, bukan hasil latihan dari Jepang. Bung, bila kita merdeka atas nama Jepang, kita bisa dijajah kembali. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutkan. Hal yang menarik pemindahan pasangan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang adalah 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia. Saya akan mendatangkami pasca ini. Jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang akan bertanggung jawab atas nama bangsa Indonesia. Hayati, tolong kau petik naskah ini. Ya, Bung. Apa kita memaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Lebih cepat lebih baik. Berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 bagaimana? Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Ya, Bung. Indonesia dengan ini mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang